Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama channel Bunga Lestari. Semoga bermanfaat video ini menambah ilmu-ilmu para kicomania di seluruh Indonesia Nusantara. Ini saya kasih tahu, semoga para kicomania bisa muridnya bisa moncer ya kan, bisa moncer dan bisa juara. Manfaat cacing tanah untuk murai batu bahorok guys itu sangat baik sekali untuk murai batu Medan, untuk murai batu bahorok, untuk semuanya murai batu ya. Ini manfaatnya sangat memuaskan sekali, sangat bagus sekali untuk murai batu Sumatera Utara ya. Ciri-ciri cacing tanah khususnya itu, maksud saya gini guys, manfaat cacing tanah itu membuat burung murai batu kita itu jadi sehat, stamina full, dan mental juara. Ya kan? Sering-seringlah murai batu Anda kasihlah cacing tanah ini. Oke, ini saya kasih cacing tanah dulu, oke? Jangan lupa di-subscribe dan di-like karena subscribe itu gratis. Ya, karena subscribe itu gratis, membuat burung kita jadi fitter dan suara super keras, guys. Karena cacing tanah ini sangat aman sekali, alami sekali, walaupun kalian ngasih makan cacing tanah banyak itu nggak apa-apa, nggak ada efek sampingnya sekalipun nggak ada guys. Malah tambah burung Anda tambah fitter ya. Yang nonton video ini tolong jangan lupa di subscribe dan di like, biar bikin videonya biar semangat guys. Oke, semoga bermanfaat video ini menambah kicau-kicau mania khususnya bagi pemula yang baru beli burung murai-murai batu. Ini saya akan mencoba kasih makan ke burung kita. Oke guys, burung murai batu bahorok asli asli. Nah ini burungnya guys, ya kan? Tuh tuh, saya akan mengasihkan cacing tanah ini. Ini guys, dimakan guys cacing tanahnya ya kan. Nih saya lihatin, dimakan, sangat suka sekali. Kalau cacing tanah ini untuk murai batu sangat bagus sekali, membuat burung kita jadi victor habis ya. Ciri-ciri murai batu yang bagus itu bentuknya kayak gini, berdaun lebar dan sangat kinclong sekali, bulunya hitam mengkilat. Ini habis saya mandi malam tadi guys, karena kemarin belum enggak aku mandiin ada seminggu ya kan. Ini saya kasih makan cacing tanah. Para kicau-kicau sahabat kicomania di seluruh Indonesia Nusantara, kasihlah burung Anda cacing ya. Ciri-ciri dan ciri-ciri burung murai batu yang bagus kayak gini, lihat ekornya melengkung ya kan Pak. Oh ya kan, berbodi panjang dan gede guys, sangat joss sekali guys. Ini guys, ini burungnya. Kalau Anda cari burung murai batu yang khususnya bagi pemula, harus yang bentuknya kayak gini, dijamin murai batu bahorok Medan dan berkaki hitam. Pokoknya harus carilah yang berkaki hitam, tapi berkaki hitam tuh agak susah sekali guys ya guys ya. Nah ini cacing tanahnya saya kasihkan ke murai batu biar dimakan ntar guys. Tuh masih mau dimakan lagi biar dia sehat dan sangat gacor guys. Ciri-ciri murai batu yang super bagus tuh kayak gini guys ya. Pokoknya cacing tanah itu bikin burung murai batu nggak sakit, burung stres jadi gacor, burung bisu jadi gacor, dan burung over birahi jadi stabil birahinya. Makanya for super fit itu dibuat dari cacing tanah guys ya. Jadi dia stabil untuk murai-murai kita tuh, ekornya sangat panjang sekali. Jangan lupa di subscribe dan di like karena murai batu Medan asli bahorok itu ekornya kayak gini semua guys, melengkung. Pokoknya murai batu
batu yang dari Medan itu melengkung sekali, guys. Ya, saya lihatin. Ini lagi makan cacing. Ini sudah gacor. Kalau pacar sudah ngeplong-plong keras sekali, guys. Saya kasih makan cacing tanah. Pokoknya para kicau-kicau mania di seluruh Indonesia Nusantara, jangan lupa kalau punya murai batu, kasihlah cacing tanah dan kroto, ya kan? Kalau cacing tanah itu dikasih banyak-banyak nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa, 100% aman sekali. Ya, 100% aman sekali untuk murai batu kita, ya. Saya ingetin dulu, manfaat cacing tanah itu alami, membuat pencernaan jadi 100% sehat dan suara bikin gacor wor-wor. Wong cacing tanah itu buat manusia juga bagus, oh guys. Buat penyakit tipes atau apa itu juga bagus, ya. Tuh. Malah bagusnya itu cacing tanah dicampur dengan madu asli, guys. Madu dikasih madu asli 3 tetes atau berapa gitu. Ini makan cacing, ya kan? Lihatin sendiri. Sangat lahap. Ya. Ciri-ciri murai batu yang bagus tuh kayak gini. Anda harus bisa membeli burung murai batu yang kayak gini, guys. Kalau pengen minang burung murai batu ini ya silahkan. 3,5 silakan kalau mau beli, tapi ya ke sini saya nggak bisa mengantar, saya takut mati di jalan atau kenapa-kenapa. Kalau burung ini sehat sekali, guys. Oke. Jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Ya, yang subscribe saya doain mudah-mudahan jadi sukses, punya burung murai batu Medan asli Bahorok dan bisa dapat juara terus-menerus. Amin. Ya. Cacing tanahnya itu, guys, dilihatin tuh. Saya kasih cacing tanah banyak itu, guys. Kalau cacing tanah itu dikasih banyak sih nggak apa-apa, nggak pengaruh, malah tambah bikin murai batu sehat, jadi fitter dan jos sawas-sawas-sawas pokoknya. Oke, ini khusus bagi tutorial bagi yang pemula, yang pecinta burung murai batu pemula. Oke. Yang khusus murai batu, ya, tentang murai batu pemula, ya, murai batu Bahorok itu pokoknya hitamnya sangat mengkilap, pekat. Walaupun dia masih trotolan, habis trotol, habis mabung pertama kali itu pasti mengkilap pekat, guys. Ya kan, guys? Ya kan, bulu suwiwi sayap itu mengkilap, kepalanya papak gede, ekornya panjang melengkung. Ini ciri-ciri burung murai batu victor dan sangat cocok untuk lomba, ya kan? Satu, manfaat cacing tanah membuat burung kita sehat dan membuat ekor jadi panjang dan membuat cetekan jadi keras. Dua, cacing tanah itu manfaatnya membuat mata burung murai batu itu menjadi tajam, guys. Ya. Tiga, membuat bongkar isian, membuat suaranya jadi emas kristal. Dan keempat, membuat burung kita enggak gampang sakit, enggak gampang kena tetelo, ya. Menghilangkan penyakit tetelo cacing tanah itu, guys, ya. Itu gitu, ya. Pokoknya burung murai batu Anda kasihlah cacing tanah itu aja, saya
ngingetin semuanya para kicau-kicau mania di seluruh Indonesia Nusantara. Pokoknya jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen dan di share. Oke guys, karena subscribe itu sumpah guys, gratis tis-tis, nggak bayar, nggak rugi Anda subscribe channel ini guys. Ya, semoga bermanfaat video ini, menambah ilmu-ilmu para kicomania. Ya udah dulu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari. Semoga bermanfaat ilmu ini, menambah kicomania jadi juara semua, yang khususnya bagi pemula. Oke. Ya udah dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari.